Kita ke informasi lainnya, ada ribuan pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban PKL Taman Helang Bogor, Jawa Barat, dan juga warga kota Bogor menggelar deklarasi mendukung bakal calon wali kota Bogor, Adi Jaya Bintara pada Pilkada 2024. Dukungan diberikan paguyuban pedagang kaki lima Taman Helang dan Kota Bogor digelar pada Minggu pagi. Dalam acara tersebut, Adi Jaya membeberkan sejumlah program unggulan, salah satunya penataan secara melegal tempat para PKL di wilayah setempat. Tak hanya itu, Adi Jaya juga menyatakan bakal kembali menghadirkan Car Free Day untuk mendongkrak ekonomi para UMKM di Kota Bogor. Jadi kita sudah punya master plan, Pak. Sudah kita paparkan ke program Kang Jaya, apalagi yang 5 kartu itu masyarakat atau PKL. Harapannya ya bisa bersinergi dengan masyarakat, terutama masyarakat kesehatan yang benar-benar terus bekerja dan tidak bekerja bahkan tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.